cuma 3 kejap lah, masa pun tak ada. Tadi sik dah pecah. Yang Berhormat kata, kalau kita nak buat himpunan, nak buat demonstrasi, kerajaan tolong beri segala mungkin kemudahannya kan? Kita PAS telah mengarahkan hari Jumaat ni, Sesar Agong, Yang Berhormat, Kota Baru, mengarahkan seluruh masjid-masjid akan buat himpunan besar-besaran. Kalau boleh, Ulu Langat sekali turun sekali bersama dengan pemuda-pemuda PAS untuk kita buat himpunan. Adib, dulu pemuda-pemuda PAS tu yang pimpin demonstrasi dulu saya lah. Tapi sebab apa lari? Kita kan tak tahu dulu. Ini raja demonstrasi dulu. Lepas demonstrasi. Itu dulu. Sekarang tak pernah pun. Itu dulu. Ketua dia Imam Sabu. Selepas Imam Sabu tu akulah. Ramai. Sebab insyaAllah kita akan bersama. Atas nama perjuangan. Atas nama Palestin. Kita akan bersarau. Pari muntah. Arau kita kan dah. Itu dulu. Ha? Itu dulu. Sekarang jom. InsyaAllah ini atas nama Palestin. Kita akan bersama. Sebab isu ini 75 tahun tidak selesai. Dan saya dimaklumkan juga ada satu NGO iaitu Serantau Muslim yang turut akan bersama-sama menggerakkan usaha bagi memberi satu kesedaran kepada seluruh masyarakat dan warga dalam negara kita ini untuk bersama-sama kita dengan rakyat Palestin. Penjelasan siapa punya tadi tu? Masa sudah tamat. Serantau Muslim. Soalan tadi adakah Yang Berhormat akan hadir pada Jumaat ni? Itu aja. Hadir. Saya akan hadir kalau Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri membenarkan saya hadir. InsyaAllah. Saya apa akan ni? Hadir bersama-sama. Tak payahlah minta izin. Dan saya pun masih ingat lagi. Kan? Kalau dulu kita demo hancur. Hancur Israel. Jahanam. Jahanam Israel. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.